Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Bila di sana adat kami, di sana adat ini merupakan kegiatan wadah kami di Kesatuan Kodal Salam Hidup untuk melestarikan adat dan budaya. Bagaimana kita ketahui bahwa bila bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan adat budaya Palembang Darussalam? Makanya disinilah tempat kita berkumpul untuk melakukan kegiatan budaya. Yang kami hormati di sini dan dinas budayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Megawati. Di sini ada juga ketua sejarah Indonesia Aksi. Ada juga saya dapat dokter Idris. Dan kami hormati. Terima kasih kepada pengagas kegiatan yaitu Bapak Undri. Undri MSI ya, selaku kepala UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati sini ada IB, ada yang mewakili dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Dodi, dan juga semua yang hadir di sini ada dari KKP juga lembaga-lembaga dan juga dari Museum Pak Dewa dan juga seluruh keluarga yang ada di sini, rekan-rekan. Kita ketahui bahwa budaya ini tidak akan hidup dan tidak akan lestari, tidak menjadi sejarah budaya apabila kita tidak mewariskannya kepada generasi kita. Apakah kita mau budaya yang kita miliki menjadi sejarah budaya? Tentu tidak mau. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya dan juga kepada seluruh yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena tanpa kita adat dan budaya kita akan hilang dan tergerus. Laker mungkin kemudian bukan menjadi budaya wong Palembang tapi hanya menjadi budaya. Kalau bisa kita mulai kreativitas kembali, bagaimana melakter yang dengan baik, bagaimana penemuan-penemuan yang baru mengenai pembuatan laker, mulai dari tekniknya, mulai dari bahan-bahan lakernya, mulai dari jenis kerajinan apa yang bisa dilakter. Kedepan mungkin bukan hanya hiasan-hiasan saja, tapi alat-alat sehari-hari seperti gelas yang biasa kita minum, bermotifkan laker dan kita buat laker. Kedepan mungkin kalau bisa dinas kebudayaan nanti pariwisata ini di kantornya mulai dari gelas, mulai dari macam-macam pakai laker galo yang dihasilkan oleh generasi-generasi penerus kita. Di sini ada anak-anak SMA 10 dari Unsri, dari PGRI, dari universitas yang lain. Kita jadikan bahwa ini menjadi budaya kita dan juga bisa menjadi bisnis dan juga ekonomi kreatif bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua dan juga bisa diteruskan kepada anak cucu kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sebentar Bapak. Kita tidak untuk dengan ke depan, kami undang Ibu Enati dan Bapak Undri untuk memberikan penghargaan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat akan diberikan untuk Raden Muhammad Awas Tidarja Desa Kaneng Yang Mulia Sultan Palembang. Tadi serat ini apa? Barat siapa saya? Pada ibu, dengan kami silakan. Ini apa semacam Pak Dodi juga kami silakan. Pak Dodi untuk mendampingi juga. Hanya apa semacam apa tanda lah.
bahwasanya kita pernah melakukan kegiatan untuk generasi muda kita. Ini mohon tuntutan dari kami, dari kantor BPND Sumatera. Mudah-mudahan ini kami inspirasi lah untuk kedepannya. Baik, silakan.